Halo Sublis, bertemu lagi dengan Yudi. Bukan nama asli tapi singkatan dari Yugil Indonesia. Di video kali ini Yudi bakal coba bahas ya untuk update kartu baru. Sebenarnya nih Yudi recording tanggal 17 ya, dan si kartu ini muncul infonya tanggal 15. Jadi harusnya sini udah muncul di Edo Pro. Tulisannya adalah Ritual Pendulum Pertama. Waduh, ini kayaknya Oda Ice ya. Oda Ice memang sudah memiliki ritual Oda Ice Gravity, tapi memang belum pernah ada ya ritual yang digabungkan dengan pendulum. Kita lihat aja. Yang pertama di sini kita mendapatkan ada Performa Fall Gentruth level 4 Darkfin Pendulum Monster, attack 500, defense-nya 1000 dengan pendulum skill 8. Memiliki pendulum efek. Sulit hanya dapat menggunakan pendulum efek dari kartu bernama ini sekali per keliran. Efeknya cuma satu jika Sulit tidak mengelikan monster atau semua monster yang Sulit kelikan adalah pendulum monster. Dan sebelum itu memiliki Performer Fall Lady Angie di other pendulum zone, di pendulum zone lainnya. Sebelum itu bisa tambahkan satu Odd Ice card dari deck ke tangan. Bisa trap, bisa spell, bisa monster. Dan ada cukup banyak, nggak cukup banyak sih. Ada beberapa kartu Odd Ice yang sangat oke kalau misalnya kita search. Punya monster efek, hanya dapat menggunakan satu dari kedua efek berikut sekali per geliran dan hanya sekali aja geliran tersebut. Jadi kalau efek pertama kita pakai, efek kedua nggak bisa kita pakai dengan cara yang sama. Efek pertama, jika kartu ini hancur, Sulit tuh bisa tempatkan satu Performa Fall Pendulum Monster dari deck ke Pendulum Zone kecuali Gentruth lainnya. Efek kedua, jika kartu yang face up ini ada di extra deck, Sulit tuh bisa discard satu Pendulum Monster, tambahkan kartu ini ke tangan, kemudian Sulit tuh bisa kembalikan satu Performa Fall atau Odd Ice card dari Pendulum Zone ke tangan. Oh, ya, good scene ya. Jadi kayaknya lebih melihat ada sinergi antara efek pertama dan kedua. Cuma syaratnya kita harus memiliki si ini ya, siapa? Lady Angie di Pendulum Zone lainnya. Sayangnya kita tidak bisa memanfaatkan efek pertama ini ya. Yaudah, kita lanjut dulu aja. Selanjutnya ada Performa Fall Lady Angie, ini yang tadi dimention oleh si Gentruth. Level 3 Light Fairy Pendulum Monster, attack 1000, defense 1500 dengan pendulum skillnya 1. Oke, 1 dan 8. Mantap ya. Memiliki pendulum efek cuma 1 sekali per geliran ketika attack itu dideklarasikan yang melibatkan monster dari kedua pemain. Sulit tuh bisa discard satu pendulum monster. Monster lawan yang bertarung tersebut akan berkurang attack-nya 1000 sampai akhir dari giliran ini. Memiliki monster efek, hanya dapat menggunakan satu dari kedua efek berikut sekali per giliran dan hanya sekali aja di giliran tersebut. Jadi sama ya, kalau misal kita udah pakai efek pertama, kita nggak bisa pakai efek kedua di giliran yang sama. Efek yang pertama, Sulit tuh bisa discard kartu ini dan satu Performa Fall monster lainnya kecuali Lady Angie lainnya ya, dan draw 2 kartu. Jadi kita menggunakan 2 kartu untuk dapetin 2 kartu lagi. Efek kedua, jika kartu ini ada di graveyard dan Sulit tuh mengendalikan Odd Ice card atau Performa Fall Gentruth, Sulit tuh bisa tempatkan kartu ini di Pendulum Zone. Ya, ini terlihat juga efeknya ini sinergi dengan si Gentruth, tapi Yudi masih belum melihat si penggunaan Lady Angie ini untuk bisa kita gabungkan dengan Performa Fall atau Odd Ice ya. Kalau ini Yudi melihat sih, karena ada si pendulum efeknya ini oke banget menurut dia. Kita coba selesaikan dulu, nanti siapa tahu ada yang bisa kita masukkan ke combo gitu maybe, soalnya Yudi agak kepikiran sedikit combo. Mumpung harusnya udah ada ini di Edo Pro ya. Selanjutnya di sini ada si ritual pendulumnya, Odd Ice Pendulum Graph Dragon. Wedi, Pendulum Graph. Level 7 Light Dragon Ritual Pendulum Monster, attack 2700 dengan defense 2500, memiliki pendulum skill 4. Memiliki pendulum efek, Sulit bisa menggunakan pendulum efek dari kartu dengan nama ini sekali per geliran. Efeknya cuma satu, pada saat end phase Sulit bisa tambahkan satu ritual spell dari deck atau graveyard ke tangan, kemudian kembalikan kartu ini ke tangan. Monster efeknya harus di pendulum summon dari tangan atau di ritual summon. Sulit bisa ritual summon kartu ini menggunakan Odd Ice Advent. Ini kartu lama ya.
Efeknya ada 2. Setiap kali lawan itu special summon monster dari extra deck, berikan 300 damage ke mereka. Efek kedua sekali pergiliran, ketika lawan itu mengaktifkan spell card atau efeknya adalah quick effect, selalu bisa tempatkan kartu ini di pen loom zone, dan jika lakukan negate efeknya. Kemudian jika kartu ini sebelumnya dipanggil melalui ritual summon dan ditempatkan di pen loom zone ya karena si efek ini, Sultu bisa special summon satu Odd Eyes monster dari extra deck. Ini sangat unik sekali ya. Jarang sekali loh ada pemanggilan ritual monster tanpa melalui ritual summon. Kalau nggak salah memang ada satu spell juga yang kita bisa special summon ritual monster dari tangan, jadi lupa namanya. Kalau misalnya ada yang ingat namanya, komen aja di bawah. Tapi jarang sekali ya ada yang memiliki bisa dipanggil dengan cara selain ritual summon. Jadi kita bisa langsung pendulum summon si pendulum Graph Dragon ini asal kita punya pendulum scale di antara 1 dan 8. Ya pokoknya di bawah 8 ya, kan sekarang ada pendulum scale 0 juga. Jadi mau pakai pendulum scale 0 boleh, pokoknya pendulum scale paling tingginya 8, minimal 6. Nah, kita bisa manggil si Odd Eyes Pendulum Graph Dragon ini dari tangan ya. Tapi kalau misal ini sudah masuk ke extra deck face up, berarti nggak bisa di pendulum summon, harus kita tambahin dulu ke tangan baru bisa kita pendulum summon lagi dari tangan. Dan di sini pendulum summonnya itu tidak ada pembatasan sama sekali. Jadi kita bisa pendulum summon 2 pendulum Graph Dragon ini ya kalau misal mau. Nah, cuma kalau menurut sih dari segi efek kurang menarik ya. Nggak tahu entah mengapa Yudi kurang tertarik dengan efek dari si Odd Eyes Pendulum Graph Dragon ini. Karena walaupun untuk efek pertama terlihatnya kayak wah ini bakal ngasih damage yang banyak ya, tapi ingat lagi deck combo sekalipun nggak akan manggil 15 kartu dari extra deck. Jarang banget ya deck yang kompetitif combo yang langsung manggil 15 kartu dari extra deck. Anggap aja 10 mereka manggil kartu dari extra deck, berarti cuma ngasih 3000 damage doang dari 8000 life point, yang artinya yang nggak akan membunuh mereka juga ya kalau mereka itu all out menggunakan combo-nya secara full. Kalau misal dibandingkan dengan si Odd Eyes yang sebelumnya yang ritual, kayaknya lebih oke itu ya. Kita lihat Advent. Nah, ini jadi menggunakan si Odd Eyes Advent ini ya untuk memanggil si Pendulum Graph Dragon, atau di Pendulum Summon biasa dari tangan juga boleh. Nah, ini kalau misalnya kita bandingkan dengan si Graph Dragon ini, menurut jadi efeknya lebih oke sih ya, karena di sini membuat lawan harus membayar 500 life point untuk mengaktifkan efek dari kartu. Jadi di sini lawan dipaksa untuk bayar life point, ini bukan damage ya, tapi lawan disuruh bayar life point. Jadi sekalipun lawan itu menggunakan kartu-kartu yang menahan efek damage, nggak peduli, karena Odd Eyes Graph Dragon ini tulisannya pay, berbeda ya dengan si Pendulum Graph Dragon. Kalau si Odd Eyes Pendulum Graph Dragon ini tulisannya adalah inflict 300 damage, sedangkan kalau si Odd Eyes Gravity ini your opponent must pay 500 life point. Jadi ada perbedaannya di antara Gravity dan juga Pendulum Graph Dragon. Dan UDC lebih suka dengan Gravity Dragon ini. Bayangkan kalau misal ada Gravity Dragon terus misal ditambah dengan Red Eyes Flare. Red Eyes Flare juga sama ya, cuma di sini inflict kalau Red Eyes Flare, terus misal kita gabungkan dengan fusionnya dari Despia. Si ini Masquerade. Masquerade juga tulisannya adalah pay. Jadi dari Red Flare disuruh bakal kena 500 damage. Dari si Gravity bakal disuruh bayar 500, dan dari si Masquerade ini disuruh bayar lagi 600. Jadi ada cukup banyak life point yang mereka hilangkan ketika mengaktifkan satu kartu doang. Ya cuma tentunya deck-deck yang melibatkan kayak mungkin kalau Red Ice Flare dan Gravity masih agak nyambung ya, karena Odd Eyes ada cukup banyak monster yang level 7, jadi bisa ke arah Red Flare. Tapi kalau ke arah Masquerade ya harus digabungkan dengan Despia, dan Odd Eyes digabungkan dengan Despia kayaknya masih belum sinkron secara bagus ya. Cuma yang pasti menurut jadi gitu ya, kalau dari segi efek sih kurang tertarik, walaupun di sini efek kedua dia punya negate untuk spell, hanya untuk spell aja negate-nya, tidak untuk yang lain. Ya lumayan kali ya, kita bisa dapat
Monster level 7 gratis untuk manggil exist dari si Odd Eyes, yang tentunya bisa kita gunakan juga efeknya ya, untuk manggil fusion monster dari Odd Eyes. Ini maksudnya Absol Dragon, terus kita bakal gunakan sebagai misal link material. Jadi kita bakal memicu efek dari si Odd Eyes Absol Dragon ini untuk memanggil si Odd Eyes Vortex Dragon yang memiliki efek untuk negate gitu ya. Dia negator universal juga si Odd Eyes Vortex Dragon ini. Walaupun limited activation, cuma ya bagus-bagus aja ya. Kemudian di sini kita mendapatkan ada normal spell namanya La Extra Pendulum. Pada saat main phase di giliran ini, Sulutu bisa melakukan satu pendulum summon dari extra deck sebagai tambahan dari pendulum summon yang biasa. Hanya dari extra deck ya, Sulutu hanya dapat mendapatkan efek seperti ini sekali per giliran. Jadi kita mendapatkan ada satu kesempatan lagi ya untuk melakukan pendulum summon, tapi hanya dari extra deck, dan tentunya kita harus memiliki link monster ya biar kita bisa manggil lebih dari satu monster menggunakan pendulum summon. Ya, kurang begitu menarik juga kalau jadi extra pendulum. Selanjutnya sini ada pendulum scale normal trap, hanya dapat mengaktifkan satu kartu dengan nama ini sekali per giliran. Efeknya cuma satu, jika Sulutu memiliki dua kartu di pendulum zone, terapkan salah satu dari efek berikut bergantung dengan banyaknya perbedaan dari pendulum scale-nya. Kalau misal pendulum scale-nya itu tidak ada perbedaan sama sekali, hancurkan dua spell atau trap di field. Misal kita punya contohnya misal kita punya si Odd Eyes Dissolver bersama dengan Odd Eyes Pendulum Dragon di Pendulum Zone. Dua-duanya sama-sama memiliki Pendulum Scale 4 ya, berarti kita bisa menggunakan yang ini, kurang lebih seperti itu ya. Pilihan berikutnya, kalau misal perbedaannya antara 1-3, tambahkan 1 level 2, 3 atau 4 Pendulum Monster dari deck ke tangan. Ini pilih salah satu ya maksudnya ya. Kalau misal perbedaannya 4-6, tambahkan 1 level 5, 6 atau 7 Pendulum Monster dari deck ke tangan. Jadi kita bisa search Pendulum Monster yang levelnya tinggi. Kemudian kalau misal perbedaannya 7 atau lebih, kembalikan sampai dengan 2 kartu di Pendulum Zone milik Sobolis ke tangan. Kemudian Sultu bisa special summon 1 Pendulum Monster dari tangan. Ini kartu tambahan doang ya, dan ini sangat bergantung dengan Pendulum Scale yang kita gunakan. Ini memang adalah kartu yang generic ya untuk semua deck Pendulum, tapi ya tambahan doang. Tanpa ini pun kayaknya masih oke-oke aja. Cuma kalau mau dibawa di deck Pendulum, ya silakan aja. Jadi kalau mau 3D sih, yang menarik adalah si ini ya, Gentrude. Ini menurut Yudi sangat menarik, karena ketika Yudi melihat si Pendulum efek dan monster efeknya tuh, Yudi kayak agak-agak sedikit kepikiran. Ya tentunya kita akan melibatkan si Lady Angie ini ya, walaupun sebenarnya ini kayak cuma pelengkap doang, nggak harus ada si Lady Angie. Maksudnya nggak harus, bukan nggak harus ya, maksudnya ini cuma pelengkap doang untuk bisa menggunakan efek dari Gentrude ya. Jadi si Lady Angie sendiri kayaknya nggak akan Yudi pakai efeknya. Yudi kepikiran karena ada ini nih, you can add one Odd Eyes card from deck. Jadi Odd Eyes card itu ada beberapa yang bagus. Contohnya misal kayak si ini, Odd Eyes Revolution Dragon. Sebenarnya Yudi kepikiran combo karena Yudi sebenarnya kemarin sempat record soal ini ya, Fairy Agent, dan melibatkan ini nih, Dagda dan juga Halky Fairbrax. Kayaknya sih bisa diterapkan ya di sini kayaknya. Ntar Yudi mikir sebentar ya. Karena si Revolution Dragon ini biasa digunakan, ini Yudi clear dulu aja ya, biasa digunakan untuk search si Dark Womb. Dan Dark Womb ini adalah kartu yang broken ya untuk deck Pendulum. Biasanya Dark Womb ini bakal langsung dikirimkan ke graveyard menggunakan Dragon Shrine atau Foolish Burial. Dan cara lainnya adalah kita bisa search menggunakan si Odd Eyes Revolution Dragon, karena di sini kita bisa discard kartu ini dan bayar 500 life point, bayaran yang sangat murah sekali. Dan kita bisa search 1 level 8 atau kurang Dragon Pendulum Monster dari deck ke tangan. Ini adalah Dragon Pendulum Monster. Jadi walaupun di OCG masih
limited kalau di TCG sih unlimited ya. Tapi ini bisa sangat mudah diakses, apalagi dengan adanya si Giant Root, kita bisa dengan lebih mudah lagi untuk mengakses si Odd Eyes Revolution Dragon. Nah, si Dakum ini bakal kita gunakan untuk search Get Zero ya. Dan ini level 7. Jadi agak ingat-ingat dikit soal apa namanya combo dari Odd Eyes, enggak Odd Eyes ya, Pendulum Magician cuma melibatkan Odd Eyes. Nanti kita akan menggunakan beberapa monster Odd Eyes. Biasa sih yang digunakan adalah tuner dari Odd Eyes. Mana tunernya? Odd Eyes. Nah, kita monster terus tuner dulu aja biar cepet. Nah, ini dia Odd Eyes Synchron. Terus kita ke all lagi. Jadi yang bakal kita gunakan kayaknya itu kemudian jadi bakal coba untuk masukin beberapa untuk extra deck-nya ya. Ini bakal kita gunakan tentunya. Dan juga ini kita iseng dulu aja masukin, siapa tahu kepake. Ini jelas kita bakal panggil ya. Oh, tapi levelnya nggak ada yang level 5. Jadi mungkin nanti jadi bakal bawa tuner level 3 yang bakal dipanggil oleh Hulky Firebrax. Karena nanti pasti bakal menggunakan Hulky Firebrax. Absolute Dragon bakal kita pakai level 7 ya. Oke, level 7, level 7 berarti kita kayaknya nggak butuh level 7 lagi. Yaitu kalau misalnya kita butuh level 7 ya, paling kita pakai ini aja, ada Spendulum Graph. Terus kita all dulu aja ya, karena kita butuh spellnya. Spellnya sendiri sih paling Sky Iris. Ini tambahan dong ya, kalau misal mau boleh. Ini palingnya Sky Iris. Terus kita bakal tambahkan si Gentruth. Ada harusnya Gentruth dan Lady Angie. Oke. Mungkin start hand-nya gini kali ya, 3 kartu. Ini kartu sisanya. Kemudian jadi bakal tambahkan beberapa ya, Hulky Firebrax, kemudian Monster Artifact, Scythe dan juga Dagda. Kemudian mungkin kita bakal cari tuner level 3. Tuner level 3. Karena nanti mungkin kita akan menggunakan si Gentruth ataupun Dakum ya bersama dengan tuner level 3 untuk manggil si Meteor Blast Dragon. Oh, oke. Okay. Ya, kayaknya paling pakai ini ya. No. Bukan. Ya, kita coba aja ya. Ross Dragon. Ini sih yang paling gampang ya. Jadi kita akan menggunakan Red Rose dan juga White Rose. Tentunya Apollosa. Cukup ya gitu kali ya, cobain aja kita langsung lah. 3 aja deh kita cobain ya. Ya mungkin pertama kita bakal pasang dulu nih kedua performa foul baru kita di Pendulum Zone. Kemudian kita bakal gunakan efek dari Gentruth untuk search Revolution. Revolution kita bakal pakai efeknya, bayar murah ya untuk bisa search kartu yang super ajaib ini. Sky Iris kita bakal aktifkan dan ya kita bakal ancurin si Gentruth ya, biar nanti kita bisa pakai efeknya yang dari extra deck. Kita bakal searchnya si Odd Eyes Synchron dan kita bakal gunakan efek dari si Gentruth, tentu saja discard Dakum. Kita bakal bounce si Lady Angie. Nah ini ya kenapa tadi Yudi kepikiran combo, karena si Dakum ini pasti bakal di graveyard. Kita bakal special summon dulu aja. Yes. Yes, get zero. Ah.
ini pasti si Gen Root dan Gate Zero tuh bakal ada di Pendulum Zone ya. Mungkin kita panggil Dagda dulu aja menggunakan dua kartu ini. Oke, artifact Dagda. Oh, kita pasang dulu aja Pendulum Scale. Efek dari Dagda, kita bakal set si Sight. Si Gate Zero kita taruh juga di Pendulum Zone. Lalu kita akan melakukan Pendulum Shokan. 3 monster. 1, 2, 3. Untuk Synchron, tempatkan di tempat yang tidak ditunjuk oleh Dagda ya, karena sisanya bakal kita gunakan untuk manggil yang dari extra deck. Level 4 ini bakal kita sisakan ya, berarti kita bakal menggunakan si Odd-Eyes Synchron bersama dengan Lady Angie untuk manggil Hoki Fabrex. Ya. Yes, kita bakal panggil si Red Rose Dragon. Oke, pas ya, kita bakal panggil si Metaboss Dragon. Yap. Efek. Kita pakai dulu Metaboss Dragon. Kita target si Gate Zero ya, level 7 juga. Dan kita bakal aktifkan si Retro Dragon untuk manggil extender aja. Ya ginilah kira-kira ya. Oke, mantap. Kemudian kita bakal exist ke Absolute Dragon. Efeknya nggak akan kita pakai Absolute Dragon, tapi bakal langsung kita gunakan sebagai link material. Oke, pas ya, ada 3. Kita bakal panggil Appaloosa. Punya 3 negate, dan efek dari Absolute Dragon bakal aktif. Kita bakal special summon Vortex defense aja. Ya, seperti itu ya. Jadi kita punya ada 1 negator universal dan 3 negator monster. Dan jadi lupa bawa synchronnya ya. Tapi nanti si Riston Hulky Fabrex ini bakal manggil synchro tuner yang nanti bakal kita gunakan langsung synchro di gelar mereka untuk manggil level 10 ya, karena site ini bakal di destroy ya. Jadi yang bakal kita panggil adalah Wonder Magician. Mungkin jadi perlihatkan di sini aja ya. Nah, Fairy Agent. Jadi Fairy Agent ini juga Yudi menggunakan combo yang mirip-mirip seperti tadi, makanya Yudi agak kepikiran karena ini fresh banget, baru kemarin Yudi record. Jadi kita akan menggunakan si Hulky Fabrex ini untuk memanggil TG Wonder Magician. Di situ bisa dilihat ya, kalau misal kartu ini disinkro summon, kita bisa target satu spell atau trap di field dan ancurin. Jadi kita bakal ancurin si site yang tadi di set, dan efek dari site ini akan aktif untuk di special summon. Dan karena ini di special summon giliran lawan mereka, jadi nggak bisa special summon dari extra deck di giliran ini. Dan si TG Wonder Magician ini punya efek lainnya, yaitu kita bisa quick synchro. Jadi kita bisa melakukan synchro summon di giliran lawan, dan kita bakal manggil synchro level 10 yang sangat generic, yaitu si Brune the Flood. Jadi kita bakal dapetin satu lagi Omni Negate. Jadi ada dua Omni Negate ya, satu Brune the Flood dan satu si Vortex. Dan kita punya 3 negate monster dari Appaloosa, kurang lebih seperti itu. Dan itu mungkin masih bisa diperluas lagi dari segi combo. Tadi Yudi kepikiran dikit aja. Apalagi tadi kita belum menggunakan Joker ya. Joker sendiri kayaknya di OCG juga sudah semi ya. Jadi mungkin kita bakal mencoba untuk abuse lagi si Joker, karena Joker ini merupakan salah satu kartu yang oke banget. Apalagi tadi kita normal summonnya sendiri digunakan, tapi si monster efeknya, efek dari monster tersebut tuh tidak kita gunakan sama sekali, si Lady Angie. Jadi mungkin kalau misalnya kita punya Joker di tangan ya lebih oke lagi. Ya, jadi gitu ya. Untuk si ritual pendulumnya belum terlihat kemampuannya. Tadi Yudi baru memperlihatkan kemampuan dari Gen Root aja yang kepikiran itu doang ya. Dan masih ada satu kartu lagi nih. Jadi ini adalah cover boy dari si Dualist Pack 26 ya. Neville Asylum Chaos Knight. Chaos Exis. Water Aqua Exis Effect Monster rank 6, attack 2000, defense 3000, dengan materialnya 3 level 6 monster. Selalu itu bisa juga Exis Summon kartu ini menggunakan Neville Asylum Head Knight yang selalu disinggalkan sebagai material. Transfer materialnya ke kartu ini juga ya.
Sulus hanya dapat menggunakan efek kedua dari kartu Brahmani sekali pergiliran. Efeknya ada dua, pertama tidak dapat hancur oleh kartu efek. Efek kedua, Sulus itu bisa detach satu material dari kartu ini, special summon satu number exist monster yang memiliki number di antara 101 dan 107 pada namanya dari extra deck menggunakan kartu ini yang face up sebagai material, tapi akan hancur di next end phase lawan. Ini akan tetap dianggap sebagai exist summon dan transfer juga materialnya ke monster yang dipanggil. Ini berarti menyulap deck shark menjadi deck chaos exist ya. Shark, deck sharknya belum jadi upgrade kayaknya ya, itu masih kayak gini. Nah, cuma berarti kita bisa menggunakan si head knight. Kita bisa pakai head knight ini ya, dengan memanfaatkan para shark dulu aja kali ya. Shark yang level 4. Apa namanya? Shark. Lantern shark ya kemarin kalau nggak salah. Mana lantern shark? Nah, ini dia ya. Oke, jadi kita bisa exit summon si Nash ini dengan sangat mudah menggunakan lantern bersama dengan si Bazaar Shark. Kita coba bersama dengan si number si, kita lihat yang paling oke. Oh, kita juga bisa menggunakan varian hope berarti ya. Jadi kita bisa manggil dulu si chaos assist-nya baru kita tumpuk dengan varian hope. Jadi kita bakal punya lebih banyak material. Cuma kayaknya hanya beberapa chaos numbers ya yang bisa berguna di kedua giliran. Contohnya misal kayak ini lumayan sih ya, si Umbral Horror Masquerade, karena di sini kalau misal ada monster efek itu aktif di field lawan, kita bisa detach satu exist material negate efeknya, terus kita bisa kirimin satu kartu secara random dari tangan lawan, dan kita bisa bikin life point lawan jadi setengah. Wah, ini good sih ya, salah satu, ya mungkin salah satu calon yang bisa kita gunakan si Horror Masquerade. Atau misal si ini nih yang gambar tangan, nah ini dia Giant Red Hand. Dan Giant Red Hand ini kayaknya lebih generic ya, karena kita tidak perlu number yang spesifik, yang penting number aja gitu. Ya kayaknya dua itu ya, untuk sisanya sih kayaknya tidak terlalu oke untuk kedua giliran. Atau kalau mau yang lebih lebih agro ya pakai ini Neo Galaxy Ice Tachyon Dragon, karena bakal nge-stun semua efek yang ada di field dan lawan juga jadi nggak bisa ngaktifin kartu atau efek di field bahkan. Kemudian juga si Tachyon Dragon ini bisa ngorbanin 2 monster untuk nyerang 3 monster, tapi sayangnya bukan nyerang 3 kali. Jadi ya walaupun ini sangat agresif, tapi ya tergantung dengan monster yang ada di field lawan. Kalau monster di field lawan defense semua ya nggak akan langsung meninggal juga lawannya. Jadi mungkin yang menurut gue paling oke adalah si Umbral Horror dan juga Giant Red. Ya, walaupun memang kayak si Umbral Horror ini dia butuh kayak ada Masquerade ya sebagai material, kayaknya sih masih bisa kita akalin ya, karena ya kita buang dulu aja. Si Nash ini dia tuh bakal attach satu number exist dari extra deck yang nomornya 101 sampai 107. Jadi kita bisa attach si Masquerade-nya dengan efek dari si Nash, kemudian kita bisa Chaos Exist menjadi si Neville Asylum Chaos Knight ini. Kemudian kita bisa pakai efeknya di attach 1 untuk manggil si Chaos 104. Tentu saja kita masih punya si Masquerade sebagai exist material. Ya kurang lebih penggunaannya seperti itu ya. Kayaknya paling oke di deck shark, mudah juga dipanggil, tapi tentunya kita bisa gunakan di deck yang menjurus kepada exist rank 5. Oke, mungkin itu aja yang masih dibahas ya untuk sekarang. Sebenarnya masih ada update kartu lagi, cuma jadi bakal coba review aja di video yang terpisah, takutnya video kepanjangan. Sampai jumpa di video lainnya, dan jelas terus duelist Indonesia.